Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Febi Ayuni. Jadi hari ini aku lagi ada di Selamat Datang Ujung Genteng. Nah, betul banget. Jadi hari ini aku lagi ada di Ujung Genteng. Dan karena dari kemarin seseringnya aku kesini itu aku selalu gagal ke penangkaran penyu karena gak selalu kebetulan. Nah, jadi hari ini aku mau langsung let's go lagi. Tapi sebelum itu aku bakalan kasih lihat dulu ke kalian. Nah, jadi ini tuh adalah pusat utama dari Ujung Genteng. Ini bisa kalian lihat plang atau nama Ujung Gentengnya itu ada di sini. Nih, lihat itu tuh cantik banget ya tulisannya. Kayak warna-warni gitu loh. Apa sih? Nah, jadi bisa kalian lihat tuh di depan itu udah ada spot foto. Nah, terus di belakangnya juga itu ada beberapa spot foto kayak ayunan, terus nama-nama kota. Nah, lihat ini cantik banget kan. Nah, jadi aku mau coba jalan ke depan, aku mau kasih lihat. Nah, jadi di sini itu ada kayak beberapa bali-bali gitu di pinggiran pantai. Jadi kalian bisa sambil nyantai, bisa sambil minum es kelapa juga di sini nih. Lihat airnya bener-bener jernih dan bening banget. Bisa kalian lihat ini real. Keren banget. Oke, tapi by the way, dikarenakan aku mau ke penyu, jadi kayaknya aku mau putar balik di sini. Ini agak ribet karena pakai manual ya. Jadi kalau pakai manual itu kalau bagi cewek itu agak rada-rada ribet over giginya. Tapi kalau misalnya pakai mobil matic itu lebih gampang. Tapi karena adanya manual, jadi ini pakai. Ya udah sih dipakai aja ya manual. Nah, jadi kita let's go teman-teman. Jadi ini aku lagi pengen OTW ke penangkaran penyu. Tapi di sini pas begitu aku sampai itu kesorean, teman-teman. Kesorean sampai aku lupa buat nge-shoot lagi jalannya karena buru-buru dan ini dia. Nah, begitu sampai pun aku harus lari-lari. Enggak sempat aku videoin di depannya karena bener-bener udah ayo ini takutnya keburu gelap. Jadi udah sih ya, jadi aku langsung shootnya pas begitu di dalam. Aku sampai lari kayak gitu. Nah, jadi dari plang utama tadi menuju ke sini itu kisaran 20 menit ya, lumayan jauh. Dan sebetulnya sih bukan ya memang rada-rada jauh. Dan kebetulan jalannya juga emang kurang bagus, jadi menghambat juga, jadi nggak cepat gitu sampainya. Nah, jadi ini ada beberapa penyu, lihat gemoy-gemoy banget. Nah, jadi ini tuh penangkaran penyu, terus ini pelepasannya, kita bakalan ngelepas ini ke lautan sana. Lihat gemes-gemes banget kan teman-teman. Lucu. Nah, jadi tuh ini sih bapaknya yang pakai baju hitam itu adalah salah satu petugas di sini. Dan ini tuh kebetulan pas begitu aku kesini tuh emang lagi sepi banget. Jadi ini tuh cuman ada dua gerombolan gitu loh. Jadi cuman ada aku sama teman aku berempat dan terus gerombolan yang kakak-kakak yang barusan cowok-cowok itu. Nah, jadi sekarang aku mau ngelepasin penyunya. Nah, bye-bye. Ini bukan penyu ya sebetulnya, kalau anaknya itu tukik. Bye-bye tukik munyil. Lihat ngerangkaknya tuh lucu-lucu banget gitu loh. Nah, tapi kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya, katanya ini itu sedikit, biasanya itu lebih dari ini. Karena kemarin-kemarin aku sempat kesini beberapa kali, itu gak pernah kebetulan gitu loh teman-teman. Jadi emang aku kesini itu lagi gak ada, atau gak tahu lagi kurang telurnya, atau gak tahu entah gimana. Nah, kebetulan baru hari ini. Oh, lihat, jadi ini kita lepaskan ke lautan sana. Lucu-lucu banget. Rasanya tuh pengen bawa pulang satu gitu. Tapi gak boleh karena ini dilindungi katanya. Terus di apa namanya,
dibudidayakan atau apa sih, ya itulah pokoknya. Nah lihat tuh jalannya tuh lucu-lucu banget gitu teman-teman. Oh iya, by the way, aku sempat lupa ngasih tahu ke kalian. Jadi tiket masuk ke sini itu kalau kemarin, kalau dulu itu dulu pas begitu rame, ini tuh tiket masuknya 15.000. Mau ada mau enggak juga. Karena kemarin aku begitu bayar 15.000 udah masuk ke dalam, katanya enggak ada pelepasan penyu. Ih, sayang banget kan ya. Gemes banget. Nah tapi pas waktu hari ini itu tiket masuknya cuma 10.000. Nah tapi sebelum itu tadi, tapi aku tanya dulu, Pak, ada pelepasan penyu nggak hari ini? Karena kemarin aku udah bayar tapi nggak ada, rasanya tuh kayak percuma gitu. Oh iya ada, katanya. Nah dan ini dia, lihat ini udah berserakan di mana-mana. Si penyu-penyunya tuh. Jadi ini tuh gak boleh dipegang ya teman-teman, katanya boleh dilihat tak boleh diraba. Nah lihat ini udah mau sampai tukiknya. Iya, larinya udah mulai kenceng. Nah yeay, bye bye, semoga tumbuh besar dan sehat-sehat di tengah laut sana. Tapi by the way teman-teman, ini tuh di depan begitu pintu masuk itu benar-benar ada penyu yang gede banget gitu. Cuman ya itu tadi sayangnya nggak ke-shoot karena aku lari dong kesini karena udah mau gelap. Jadi buru-buru, sayang banget ya. Dan begitu pas pulangnya aku mau videoin, itu emang udah gelap. Jadi yaudah sih, segini aja. Tuh, penyunya, bye-bye. Oke, jadi teman-teman, cukup sampai di sini aja kayaknya vlog aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah support, yang udah nge-like, yang udah subscribe juga, dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, di komen juga, dan jangan lupa juga di share ya teman-teman ya. Thank you, see you next by video. Atau ya, by the way, nanti aku bakalan ada vlog keduanya ya teman-teman ya. Jadi ini episode di penangkaran penyu. Nah lihat, jadi ini aku lagi lihat matahari terbenam. Sumpah ini keren banget. Dan di sini tuh lebih jelas ya dibandingkan di plang yang ujung genteng tadi. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang udah stay. See you next by video lagi. Dan bye-bye.